Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang negara produsen kopi terbesar di dunia. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, Brasil. Brasil adalah produsen kopi terbesar di dunia dan menghasilkan sekitar 40% dari total produksi kopi dunia. Kopi Brasil sebagian besar berasal dari wilayah Cerrado dan Minas Gerais, dan banyak dijual sebagai kopi Robusta atau campuran Arabica Robusta. Kedua, Vietnam. Vietnam adalah produsen kopi terbesar kedua di dunia dan menghasilkan sekitar 20% dari total produksi kopi dunia. Sebagian besar kopi Vietnam adalah varietas Robusta yang digunakan untuk kopi instan dan campuran. Ketiga, Kolombia. Kolombia adalah negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia dan menghasilkan sekitar 10% dari total produksi kopi dunia. Kopi Kolombia banyak dijual sebagai kopi Arabica dan memiliki cita rasa yang khas. Keempat, Indonesia. Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat di dunia. Indonesia menghasilkan sekitar 7% dari total produksi kopi dunia. Kopi Indonesia termasuk kopi Arabica dan Robusta, dengan jenis kopi terkenal seperti kopi Toraja dan kopi Aceh. Kelima, Ethiopia. Ethiopia adalah salah satu tempat asal kopi dan menghasilkan sekitar 4% dari total produksi kopi dunia. Kopi Ethiopia terkenal karena rasa yang kompleks dan asamnya yang tinggi. Keenam, Honduras. Honduras menghasilkan sekitar 3% dari total produksi kopi dunia dan kopi Honduras banyak dijual sebagai kopi Arabica dengan cita rasa bunga dan biji-bijian. Ketujuh, Peru. Peru menghasilkan sekitar 2% dari total produksi kopi dunia dan kopi Peru banyak dijual sebagai kopi Arabica organik dengan cita rasa yang ringan dan manis. Kedelapan, India. India menghasilkan sekitar 2% dari total produksi kopi dunia dan kopi India sebagian besar berasal dari wilayah Kurk dan Chikmagalur. Kopi India banyak dijual sebagai kopi Arabica dengan cita rasa yang lembut dan coklat. Kesembilan, Uganda. Uganda menghasilkan sekitar 2% dari total produksi kopi dunia dan kopi Uganda sebagian besar varietas Robusta. Kopi Uganda banyak dijual sebagai kopi instan dan campuran. Kesepuluh, Meksiko. Meksiko menghasilkan sekitar 2% dari total produksi kopi dunia dan kopi Meksiko banyak dijual sebagai kopi Arabica dengan cita rasa buah dan coklat. Kopi Meksiko tumbuh di wilayah Chiapas dan Veracruz. Demikian tadi ulasannya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.